Hi guys, welcome to my channel. Okay, hari ni nak buat video haul. First time aku pergi kedai ni. Jauh sikit lah daripada rumah aku, dekat Bukit Jelutong. So daripada Puncak Alam ni pergi Bukit Jelutong. Kedai ni memang haul kedai RM2 yang tak pernah aku buat lagi sebelum ni. Ni first time, which is ta-da! Ni lah haul Noko. Noko shop. Okay, Noko shop ni kan kedai RM2 juga. Dia memang RM2 tau. Okay, so ada lagi beberapa barang ni. Ikutkan pergi tu nak tengok ada barang-barang aku nak buat gubahan hantaran kan. Nak buat gubahan yang coklat tu. Tapi ada yang tak cukup. So, yang ni just beli untuk diri sendiri je lah. Untuk makan kan. Okay. Okay, bijak betul-betul jangan kita tengok barang apa yang aku beli kali ni. Mostly yang banyaknya barang makanan lah. Okay. Okay, so first thing first kita tengok dulu. First makanan is ni ha. Ni nuts crisps. Twin fish. Dia tu ha, nampak tak? Coklat tu. Okay, so ada kacang-kacang banyak dalam ni. Buka kan sebab nanti dia nak makan juga. Okay, so dia ada campuran. Nampak weh? Dia ada campuran ni ha, kacang-kacang. Kacang-kacang ni ha, yang ni. Ni panggil apa? Aku lupa. Ha, ni ada badam. Lepas tu ni gajus. Nampak tak? Ha, ni nak try sebab tak pernah try lagi benda-benda macam ni. Dan yang paling best pergi dekat Noko Bukit Jelutong ni. Dia punya kedai memang kemas gila. Besar juga. Lepas tu memang pergi dekat bahagian makanan ni tertarik sungguh. Ha, sebab dia ada macam-macam kan. Dia pun macam first time jumpa. Tak tahu lah sekarang sebelum ni tak perasan ke apa kan. Okay. Ni ha. Teringin sangat. Ni first time aku pergi dia RM2 aku beli makanan banyak. Okay. So ini yang first barang. Okay. Second barang is. Second makanan is. Waffle. Waffle Itali. Frontier Itali waffle. Nampak. Okay. So dia ada dalam pack-pack macam tu. Original waffle. More creamy. So dia memang buat dalam ni. Nampak. Individual pack. Individual pack. So nanti senang lah kalau macam pergi mana-mana ke apa boleh bawa yang ni. Buat bekal kan. Bekal perut. Okay. Dalam ni. Dia tak tulis, aku tak pasti dia ada berapa pack. Tak pasti dia ada berapa pack. Tapi waffle ni dia salut coklat lah. So nanti kita makan tengok macam mana. Kalau okey boleh beli lagi. Okay, untuk second makanan is tada. Ni Lazeri cookies and cream. So kalau yang ni kita ada jumpa jugalah dekat tempat lain kan. Tapi aku rasa dekat tempat lain aku nampak pack yang jenis besar yang macam ni. Besar yang macam ni. Tak ada nampak yang dalam kotak macam ni. Satu-satu macam ni. So first tadi fikir macam nak buat yang ni hantaran tak apa ke tak lah. Laki aku kata tak payahlah. Tapi memang taklah tak guna yang ni. Beli untuk makan je. So yang hantaran tu beli cari coklat buat nanti. Okay, so ini Lazeri cookies and cream. So kita tahu dekat Noko shop ni semua RM2 lah. Okay, dalam ni. Okay, dalam ni dia ada satu pack. Satu pack macam ni. Okay, yang ni makanan yang ketiga. Makanan yang keempat is this one. Ni apa? Morol stick wafer buttercream. Ni aku rasa laki aku yang ambil tadi ni. Dia ambil. So dalam ni dia ada ni ha, dia ada pack juga, dia berpack. So kalau berpack ni senang kan kalau kita nak buka kan. Kalau yang macam tadi ni dia terus dalam satu bungkus tu, jadi kita nak letak dalam bekas kan. So kalau yang pack macam ni senang. Macam ni senang. So dalam satu pack ni dia tulis ada 3 stick. Nampak ada 3 stick. Step pack dia ada 3 stick. Jadi dia filling with coklat lah. Coklat dalam dia. Okay. Ni semua ni memang untuk ni lah stok-stok makanan macam ni. Laju je nanti serius. Okay, next makanan is this one. Ni ha, Mr. Potato. Ni Aisyah lah ni ambil ni. Mr. Potato ni. Lepas tu dia ambil yang tomato pula. Perisa tomato. Tengoklah nanti dia pemakan ke tak. Sebab sebelum ni dia ambil perisa biasa je. Tak pernah ambil yang tomato ni. Tengok nanti. Dia makan ke tak? Okay, ni abang budak-budak ni lah ni. Okay, next is tada! Ni ha, ice cream melos. Ada 24 pieces lah. Yang ni serius aku tak pernah jumpa kat mana-mana. Tak tahulah. Dia buat ice cream melos ni kan macam ni kan. Comel tau. Ada 24 pieces. So macam melo lah kot lah yang atas dia tu. Dengan corn. Corn yang ice cream punya. Okay, kreatif sangat orang buat ni ha. Ni first time yang tengok. Aku tak pernah tengok lagi yang ni punya. Okay, next makanan. Last makanan is this one. Terbalik tak?
This one honey star. Honey star ni dia Tok Iman lah. Untuk RM2 punya kan. Yang ni Aisyah ambil dua. So yang dua tadi dia pernah makan dalam kereta ni. Okay, untuk buat makanan dah habis. Ada ambil juga air tadi tapi sama juga daripada makanan kita. Okay, next kita pergi dekat barang biasa je. Barang yang aku nak guna untuk dekor dengan dekat rumah sikit. Okay, first is yang ni. Dalam plastik ni ha. Ni ha, batu. Batu ni aku dah cari lama. Aku ambil dua. Aku dah cari lama batu ni. Kan aku buat tu, pokok kan. Bukan pokok tu. Bubuh dalam bakul yang besar tu. So dia macam dia lari-lari sikit kan. So yang ni aku nak letak dalam pasu tu. Ha, senang tak nak dia macam goyang-goyang kan. Ni. Lepas tu dia cantik tu. Macam batu sungai tu kan. Nampak. Lepas tu dia ada warna hitam, warna warna krim pun semua tu. Ni ha. Decoration. Apa ni? The rocks. Okay, tu ni memang nak guna dekat tu lah. Aku nak bagi berat je. Tak nak dia, apa ni? Tak nak dia goyang-goyang ni ha. Batu, di dua je. Okay, next is ni ha. Apa ni? Slow tape. Tomato pop tape. Clear tape. Okay, clear tape ni dah habis. So, aku kan banyak guna tape yang macam ni untuk DIY punya. So, ada empat dalam ni ha. Ada empat. Aku ambil yang kecil je. Yang besar pun ada. Yang ambil yang kecil. Okay, next is ni ha. Ni je yang aku dapat. Yang aku dapat untuk aku buat ni perubahan coklat tu. Tapi yang ni macam besar tau. Sebab nak cari yang ni. Nak cari yang jenis dia punya pemegang ni keras macam ni kat atas tau. Tapi dia punya ni besar. Aku tak tahulah. Nak guna ke tak? Maybe kalau lepas ni aku pergi dekat tempat lain. Kalau jumpa yang macam yang kecil sikit, maybe aku beli yang lain lah. Tapi yang ni aku just beli je. Sebab nak apa? Nak apa orang kata? Nak standby lah kan. Takut nanti tak ada kan. So yang ni dia punya ni Forever in Love with You. Okay. Ha, ada dua. Dalam satu pack tadi ada dua. Dia besar juga. Ha. Tadi dekat situ just ada yang besar je. So aku dapat yang ni je yang paling okey lah. Kalau yang lain tu dia macam corak-corak lain yang biasa sangat kan. Corak-corak yang havoc pun. Tak tahu lah, rasa macam tak okey. Tapi kalau tak ada aku just guna yang ni je lah. So nanti dalam ni kita bubuh apa ni? Apa tu? Span. Lepas tu baru apa ni? Kita bubuh lah coklat, bunga ke apa dalam ni. Kalau aku pergi kedai lain nanti, tengoklah nak pergi shop juga kot. Kalau tak ada, aku just guna yang ni saja. Okay, so ni ada dua. Ni pun cantik. Kalau tak guna, kita boleh guna buat giveaway ke apa yang nanti. Okay, next barang is this one. Ni ha, apa ni? Basuh botol, pencuci botol. Sponge cup brush. Okay, so brush untuk botol budak-budak ni aku guna yang jenis macam ni. Tapi yang sebelum ni dia bukan yang sponge macam ni tak. Dia macam yang jenis kain sikit tu. Tapi dah lama guna. Lepas tu, yang apa ni, tak jumpa yang jenis yang lama aku guna. Tapi yang ni ada pun dah kira okey dah kan. Sebab kita kalau nak cuci botol kan senang kan. Kalau ada handle macam ni terus masuk dia cuci kan, senang ni kan. Dia ada lagi colour lain, tapi aku ambil colour kuning. Okay, next barang is this one ni ha. Eyebrow ni ha. Okay, dia potui. Eyebrow, potui, eyebrow. Okay, so dia siap ada brush sekali. Ni ha, colour coklat. Okay, so colour coklat. Coklat tak terang lah yang ni. Terai tengok. Dia punya barang-barang makeup tadi banyak juga. Banyak juga ada. Tu first time dekat kedai RM2. Yang barang makeup dia memang banyak gila. Banyak gila dan tersusun rapi lah. So aku nak beli tadi. Tak sempat lah. Banyak sangat barang kan nak beli. Dengan aku as usual lah. Dengan anak aku tak boleh duduk diam. So yang ni je lah. Banyak barang makanan lah beli. So okay lah. Okey lah, puas hati juga sebab bahan-bahan makanan ni boleh makan time lapar-lapar kat rumah kan. Time lapar-lapar ke apa ke. Sekejap. Pak pukit. Cepat. Pak pukit. Cepat. Habis lepas suruh Pak buka. Ni ha, dia punya colour. Okey lah, tak adalah terang. Biasa je nampak tapi. Even dia macam tak terang sangat. Dia bukan coklat terang. Dia bukan coklat terang. Biasa je. Tapi tapi still nampak tak? Dia tak suka. See? Still okay lah. Okay. Even RM2 je. Coklat tak terang sangat. Elok.
Bagi aku eloklah macam ni. Puas hati lah. Sebab kadang aku pun bukannya pakai terang-terang sangat pun. Dah lama aku tak pakai colour ni. Sebab selalunya sebenarnya aku pakai warna hitam je kan. Dah okey lah sini ni. Puas hati. Nanti boleh beli lagi. Okay, last barang yang aku beli dekat Noko is this one ni ha. Agar yang besar ni. Kalau merah ni ha. Aku beli ni sebab aku nak mula ganti aku punya tempat tu. Yang kita drain apa ni pinggan mangkuk yang baru basuh kan. Ha, so aku nak guna yang ni untuk letak dekat sinki tu ha. So nak ganti yang lama tu. Sebab yang jenis lama tu dia memang susah gila nak basuh. Susah gila nak basuh. Dia plastik macam ni juga. Yang jenis yang drain punya tempat tu lah kan. Tapi yang tu memang susah gila nak basuh. Ha. So aku beli yang macam ni je senang. Ada bulat macam ni, dia tak ada lapis-lapis nak kena apa ni, cuci sini, cuci atas bawah semua apa semua. Yang ni just cuci macam ni je senang tau. So aku just beli yang ni je senang, murah pun murah. Kalau kita beli yang memang khas untuk tempat drain, apa ni, dish drain punya tu kan mahal kan. So just beli yang ni je, aku rasa dah berbaloi dah. Okay, lain kali kita pergi, kita beli banyak lagi ya. Sebab tadi pun pergi pun memang sebab utamanya nak cari yang tu lah untuk aku buat hantaran coklat tu. Tapi dah tak jumpa, kita belilah sikit-sikit bahan makanan lah, yang dekor sikit-sikit lah apa semua tu. Ikutkan nak beli lagi tapi nantilah. Okay. Okay guys, itu saja video hal aku untuk kali ni. Kalau apa suka barang-barang daripada Noko ni, boleh like dan komen kat bawah. Okay. Pada yang baru jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay. Bye guys. Jumpa lagi di next video. Bye.